Halo Sobat Jawara, Kampus Untirta Sindang Sari atau Kampus E merupakan kampus baru Untirta yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Maret 2021 yang lalu. Penasaran gedung apa aja sih yang ada di dalamnya? Yuk, lebih kenal dengan Kampus E. Dari arah belok kiri dari gerbang, sobat akan menemukan gedung unit layanan pengadaan. Selanjutnya, ini adalah gedung Pusdainfo dan perpustakaan. Pusdainfo terletak pada lantai 1 dan 2 dan perpustakaan terletak pada lantai 3 dan 4. Sebelum lebih lanjut, mari mengisi energi. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya sobat. Di Kampus E ini, Untirta sudah memfasilitasi parkir khusus disabilitas. Menanjak ke atas, sobat akan menemukan gedung laboratorium terpadu. Tepat di depan gedung lab terpadu, sobat akan dimanjakan dengan keindahan proses pembangunan embung Kampus E. Tepat di samping gedung lab terpadu, sobat akan menemukan gedung Fakultas Pertanian. Di sampingnya, ini adalah gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan di sampingnya lagi, ini adalah gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maju ke depan dan sobat akan melihat Asrama Putri dari arah kiri. Dan di sana adalah Asrama Putra. Gedung megah ini adalah gedung auditorium ya sobat. Kemegahannya bisa menampung hingga 1000 kapasitas orang loh. Selanjutnya,
ini adalah gedung kelas terpadu. Kita telusuri atasnya. Berhadapan langsung dengan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sobat akan melihat gedung Fakultas Hukum. Ini adalah green shelter bagi sobat yang ingin mencoba sepeda listrik. Berada di gedung paling depan, ini adalah gedung student center dan terdapat masjid di dalamnya. Bagaimana? Tunggu keseruan lebih kenal lainnya.